Pengalaman tahun pertama berpuasa dengan isteri baru, Wati, alhamdulillah ini tahun yang cukup bermakna juga untuk saya dan keluarga. Yang saya boleh katakan adalah alhamdulillah satu tahun yang cukup indah. Sebab daripada mana? Okey, baiklah. Sebenarnya bukan. Terlalu kini, sebab daripada puasa pertama tu saya boleh rasakan lah seronoknya puasa. Sebab ada yang bangun awal pagi siapkan semua kejut kita sahur. Sama juga bila nak berbuka, ada orang yang sibuk-sibuk masak. So alhamdulillah tahun ni dapat makan panjiri nenas yang sangat sedap. So alhamdulillah puasa yang luar biasa lah untuk tahun ni. Panjiri nenas ni kalau orang yang kenal saya, saya kalau masuk bulan puasa je, panjiri nenas tu saya boleh makan setiap hari. Masa buka boleh, masa bersahur pun boleh. Sebab dulu arwah selalu masakkan panjiri nenas. So alhamdulillah tahun ni dapat panjiri nenas yang sama sedap. Dan sedap lah. Resepi yang sama? Tak, resepi lain-lain. Ini resepi Wati. Dan alhamdulillah Wati ni, saya pernah cakap dulu tangan ajaib tu. Rasa macam betul lah dia ada tangan ajaib. Sebab dia masak panjiri first time. Dia banyak makanan yang dia masak first time. Tapi masak first time tapi rasa macam dia dah banyak kali masak. Lagi pula contoh bulan puasa ni dia boleh masak je lah. Tak boleh nak rasa apa semua. Tapi dia punya result dia tu alhamdulillah sedap. Raya tu mungkin sini ada menu yang nak buat kita masak kan? Ada. Saya rasa kalau boleh tahun ni saya nak buah kacang dengan rendang lah. Sebab dulu pun spesialisnya arwah Sarah dia dua benda ni lah juga, rendang dengan kuah kacang. Itu so, saya masih nak kekalkan menu-menu yang yang